taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the... Penyerang Persib Bandung Ciro Alves memberikan pernyataan untuk para Boboto usai membawa timnya meraih kemenangan di Liga 1 menghadapi PSS Sleman. Ciro Alves memborong 2 gol kemenangan Persib Bandung saat mengalahkan PSS Sleman sehingga dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga lawan PSS Sleman pada Minggu 5 Februari 2023. 2 gol tersebut membawa Ciro Alves mengkoleksi 9 gol dari 19 penampilan bersama Maung Bandung. Ini pun menjadi bekal apik Ciro Alves jelang menghadapi laga Persib Bandung versus Bali United pada Jumat 10 Februari. Ciro Alves pun tak lupa mengucapkan syukur karena bisa mencetak brace dalam laga melawan PSS. Hari ini adalah pertandingan yang bagus, tim bekerja sangat baik, saya sangat bahagia bisa mencetak 2 gol, kata Ciro. Tim ini, semangat ini, dan sekarang mari kita selesaikan, rayakan dan fokus untuk pertandingan selanjutnya, tambahnya. Ciro Alves sangat mengapresiasi kinerja tim, hal ini juga yang menjadikan performa Ciro Alves cukup menanjak akhir-akhir ini, di bawah asuhan Luis Mia. Padahal Ciro mengalami sedikit kendala saat pertama kali bergabung dengan Persib. Di 3 laga pertama, ia mengalami cedera bahu yang harus membuatnya absen beberapa pekan. Saya merasa hidup saya beruntung, tim ini bekerja keras setiap hari, ujarnya. Selamat kepada pelatih, pemain, staf dan tetap melanjutkan kerja keras. Boboto luar biasa, saya sangat tertarik untuk mendapatkan dukungan dan Boboto melakukan ini dengan sangat luar biasa untuk terus mendukung kami, tambahnya.